Iya penonton. Sajane omahe Budhe itu bagus ya penonton. Berhubung Budhe itu orangnya males kayak ngene lho penonton. Kadang Saralia itu isin ternyata. Kadang isin penonton mau bikin video, mau ngonten di ruangan tengah itu, waduh, isin sama penonton. Soalnya YouTube itu kan yang nonton seluruh dunia lah. Kalau ada yang nonton terus komen reget kok ngene kan isin. Ini tadi terpaksa penonton. Piye ngene iki penonton? Maafkan ya, maafkan diriku penonton kalau keadaannya rumahnya Budhe reweget kok ngene, dasar kempros ya. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Sara Leon Desa, artis papan atas. Kali ini penonton, Sara Lia mau menepati janji, mewujudkan request dari netizen. Jenenge siapa ya? Jenenge Hana Pratiwi ya, Hana Pratiwi. Siapa tuh? Sik. Tasya Hana Pratiwi ya. Ya itu, Soalnya kenapa penonton banyak yang request Sara Lia itu kalau mau ngapalkan itu enggak begitu hafal. Bener, Tasya Hana Pratiwi ya. Tasya Hana Pratiwi kali ini meminta Sara Lia konturu ya. Konturu terus dikongkon meluk guling ya. Terus kasurnya kasur kapuk tapi dikasih spray. Sebentar, mau pilih yang mana Hana Hana Pratiwi? Mau pilih kasur yang mana? Di sini maukah? Kalau yang ini kasurnya spring bed. Tasya Hana Pratiwi, di manakah dirimu berada? Di Medan kah? Di Kalimantan kah? Atau di Malaysia? Atau di mana? Gak disebutkan ya. Yang pasti Tasya Hana Pratiwi sekarang requestnya sudah diwujudkan sama Kakak Sarah Lian Desa. Mau yang mana Tasya? Maukah yang ini kasurnya spring bed? Yang pasti gak mau ya. Yang lain kah? Sebentar. Isin aku. Oh my Budhe kayak ngene nih ya. Mau yang ini? Waduh. Telah anta penonton. Telah anta ya. Kasure Budhe. Di sengaja ini telan kayak ngene rekete ya. Maukah yang ini kasurnya yang ini Tasya? Bau loh ini ya, waduh baunya tengik plus bau apelnya puding. Telan tuh penonton ya, gulenge ambune jian tau wangi pak. Wes, daripada Tasya Hana Pratiwi bingung ya, yang penting manut sama Sara Lia. Sara Lia mau meluk guling di kasur Sara Lia sendiri ya. Sebentar. Jangan udah semaput ya penonton. Kalau kasurnya Sara Lia ya bersih dong baunya ya. Tadi Sara Lia itu ini tadi jemur bantal guling kapuk tapi belum digebluki ya penonton. Mumpung panas tak pepe ya penonton. Wes, biar ini penonton ya. Biar tambah mengembang ya. Mumpung panas, dilanjut ya. Hana Pratiwi pengennya Sara Lia tiduran di kasur kapuk tapi dikasih spray ya. Tak jikone spray yang masih baru, yang masih wangi ya. Sebentar. Loh, ini surat apa ya? Ini surat cinta penonton dari YouTube ya, surat cinta. Sara Lia seneng dapat surat cinta. Bukannya kemer ya penonton. Jadi ini ya, Sara Lia mau ngasih support, semangat kepada YouTuber pemula. Mudah-mudahan YouTuber pemula semuanya bisa menyusul mendapatkan surat cinta dari YouTube Google AdSense ya. Bukannya kemer, aku seneng untuk iki. Ini berkat bantal guling kapuk ya penonton, tak simpen nih. Lanjut. Mas, bakul apa? Bakso ya? Dulu ya aku. Hana Pratiwi, Tasya minta kasurnya dikasih spray. Terus Sara Lia kon gay klambi baby doll. Itu loh kayak
atasannya sama bawahnya sama. Berhubung Sarah lihat kehabisan kostum, jadi maaf ya, pakai daster kayak gini nggak apa-apa ya. Tapi kelihatan cantik kan, kelihatan hidden kan? Gimana Tasya? Yes, tak pasang ya spraynya yang diminta sama Tasya. Dikongkong turunin kasur sambil peluk guling dengan penuh cinta. Nih, tak pasangnya ya. Bila untuk penonton, kasurku ya sudah sobek ini. Wes robek kayak gini ya. Mas, tolong Mas dekatkan Mas supaya penonton tahu. Sobek ya. Belum sempat dijahit. Bener katanya Mas Kamil Putra, kon jahit kasur sing sobek warna biru. Tapi Sarah Lia belum sempat. Sabar ya Mas Kamil, engko tak jahit deh, sabar. Tak tembel, sabar ya. Tak pasangnya sih ya spraynya biar tambah hedon. Spraynya motif bunga-bunga ya, ini kayaknya katun penonton. Ini kemarin dapat kiriman dari adiknya Sarah Liao di daerah ini loh, dari dari Kebumen ya, yang biasa ngirim paketan baju-baju buat shooting ya. Sudah lama ini gak kirim. Halo Adinda di Kebumen, piye mbakmu iki lo kostumnya sentek, kirimono tulung ya, kostumnya sudah kehabisan kostum, mau beli ya, harganya mahal di sini ya. Kalau Adinda punya stok, mbakmu iki weono to ya, tak anteni ya. Kelihatan cantik kan kalau dikasih spray, bener sama ini, bener katanya si Tasya. Kakak Sarah Lia, aku ini masih tua emang kok diceluk kakak. Aku umurku masih 40 loh Tasya ya, kok dipanggil kakak sih. Kakak Sarah Lia itu guyu-guyu dewe, di kolom komentar itu banyak yang manggil kakak. Aja Sarah Lia umur 40, harusnya kan dipanggil bude apa tante. Emang tante girang ya. Terus gak apa-apa weh, sembarang netizen ya, mau manggil kakak, mau manggil Mbak Yu ya, mau manggil tante terserah ya. Sarah Lia dipanggil apapun seneng ya. Dipanggil bebek juga gak apa-apa. Terus Tasya minta ini bantal kapoknya dikasih apa, sarung bantal. Nah sarung bantal ini di mana ya, sebentar ya tak boleh aneh. Nanti kalau nggak diwujudkan, nggak dipasang sarung bantal, mengko komen mana ya, sebentar. Si. Aduh, izin aku. Iya, yeah, omahku ya, bukan omahku sih ya, rumah bude berangkatkan ya. Itu loh, ini ya, ini cara penonton. Ayo penonton kesini aja penonton. Tasya mau yang mana kah? Sembarang ya, mana sarangnya ya? Sik, tak golek nih sing apik sik. Sebentar, ini apik ya Tasya. Ya bagus ya, ada dua. Terus sarung bantalnya juga kembar, cuma satu. Oh ini Tasya, kembarannya spray ada ternyata. Ini ya, waduh hedon es. Hedon es, mantep. Pastinya ada yang melirik-melirik ya. Melirik-melirik bantal gulingnya Sarah Lia. Yuk, tak pasang dulu ya. Apik ya bantalnya. Ini yang dikasih sama warga Kalianyar ya penonton. Gegeden penonton. Piye iki? Enggak apa-apa ya Tasya ya. Yang penting dikasih sarung bantal ya. Sip.
Yang ini. Sebentar. Yang ini biru ya, kembarannya juga biru sarung gulingnya ya. Sip ya. Terus sarung gulingnya juga harus dipasang sekalian, timbang di komen baleni mana nggak konten ya. Oh iya, Saralia mau menyapa netizen yang berada di mana-mana ya, yang sudah request tapi belum kesampaian antri ya, sabar. Saralia kan sibuk tiap hari itu, nggak pernah ke rumah, keliling ya, keliling kemana, keliling cari bantal guling kapuk, cari konten ya. Jadi kelilingnya itu ya kerja penontonnya. Sebentar. Kok angel sih? Masa kecilikan sarung guling ya? Kalau mengenai guling-guling senengane Bebek Marimar. Beb, kau nggak pengen tak Beb? Ambek gulingnya sarang liya Beb. Beb, kamu di mana Beb? Ila, gulingnya sarang liya ya. Satu lagi ya. Bagus nggak Tasya? Seneng nggak requestnya diwujudkan sarang liya? Sabar loh si Tasya ini ya. Kayaknya anaknya masih muda, masih umur 20 ya, cantik. Ngapain sih kok ngefans sama Saralia? Saralia tanya ya, dijawab di kolom komentar ya. Tasya. Tasya ini kalau nggak salah umurnya masih belia, tapi kok seneng ya sama bantal guling kapuk ya. Padahal arek-arek zaman sekarang kan sukanya kan dakron ya. Bagus kan? Yes. Di sini kah? Gimana Mas? Di sini pencahayaannya terang kah? Apakah di sini? Di sini ya. Seperti ini kah Tasya? Bentar ya. Bentar. Ditumpuk ya, soalnya kenapa Saralia itu kalau tidur, kalau bantalnya cuma satu itu kurang tinggi, senengannya bantalnya itu double kayak gini loh. Ya, gulingnya dua, bantalnya dua. Gimana Tasya, pengennya Saralia suruh tidur seperti ini kah? Dipeluk ya, dipeluk erat kayak gini ya. Mantep kan. Tapi sudah turut tenanan, ini kan cuma syuting, cuma bikin konten ya. Tak perlu erat ya. Waduh enak ya kalau tidur sama gulingnya Saralia. Aja ngiler ya. Nanti kalau ngiler eman-eman gulingnya bau ngiler ya. Tapi kalau ngilernya Saralia itu baunya wangi penonton, suweger wangi. Kan baunya ilonya artis papan atas, jadi nggak kerasa bau-bau badek itu. Pasti wangi. Kalau nggak percaya Tasya mau kayak gulingnya Saralia, kalau mau komen ya di kolom komentar, komen di kolom komentar, tak wetok gratis, gratis ongkir ya. Gimana aku connection gimana seperti ini kan. Action. Wes ya Tasya, yang penting Tasya sudah sabar antri ya. Akhirnya terwujud requestnya, walaupun cuma durasi sebentar. Karena kenapa nggak ada Bebek Marimar? Kalau ada Bebek Marimar, sober. Bebek Marimar lagi ini, lagi happy sama ini sama yayangnya. Jadi nggak bisa ke rumahnya Saralia ya. Sebentar.
Tasya, semoga terhibur ya dengan requestnya yang sudah diwujudkan Sarah Lio, dan semoga jangan bosan-bosan, dan semoga jangan ini, jangan jenuh-jenuh nonton kontennya Sarah Lio ya. Dan jangan lupa semua penonton yang belum like kasih like, yang belum komen kasih komen ya, kasih semangat sama Sarah Lio, kasih support. Oh ya penonton, Sarah Lio sebentar lagi kan, ini bukannya sebentar lagi ya, masih lama ya, menginjak 3000 subscribe, nanti bagi-bagi bantal. Menginjak 3000 subscribe, Sarah Lio bagi bantal-bantal lagi ya. Jangan lupa selalu merapat-merapat ke channelnya Sarah Lio ya. Wis garing ya kayaknya bantalnya Sarah Lio ya. Kemarin sempat kehujanan, yang motif bunga-bunga penonton tak ajak jalan-jalan ke plaza kemarin ya, jadi kudanan, tapi alhamdulillah sudah kering ya. Yang ini kemarin gulingnya yang satu warna pink dipek arek Jakarta, dibawa ke Jakarta ya. Yes. Matur nuwun artis papan atas.